Apabila bercakap mengenai bidang seni, pastinya ramai terbayangkan bidang seni suara atau seni lakonan. Namun apa yang kita tidak sedar adalah di negara-negara barat, industri kreatif dan seni tampak ini antara penyumbang utama ekonomi negara mereka. Di negara kita juga sudah mula menampakkan inisiatif dan usaha-usaha dalam mengangkat martabat bidang seni tampak dan kreatif ini ke peringkat yang lebih tinggi kerana semakin ramai yang menunjukkan minat dan bakat yang boleh diketengahkan. Walaupun industri seni tampak di negara kita boleh dikatakan masih muda, kita tidak boleh mengetepikan anak-anak tempatan yang berpotensi dan berkebolehan dalam menghasilkan karya-karya seni yang tidak kurang hebatnya dengan pelukis-pelukis seni tampak dari negara barat. Di antara pelukis-pelukis tempatan ini, nama Suzlee Ibrahim adalah satu nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Anak jati Terengganu yang dilahirkan pada tahun 1967 ini sudah mula meminati bidang seni lukis sejak kecil lagi. Seringkali melihat bapa beliau membuat lakaran sebelum memulakan aktiviti pembuatan perabot, secara tidak langsung menerbitkan rasa minat untuk melukis dalam dirinya. Episod Persona pada kali ini kita berbual bicara bersama saudara Suzlee Ibrahim yang berkongsikan kisah perjalanan kariernya sebagai pelukis dalam bidang seni tampak yang juga telah mengharumkan nama negara dengan penglibatannya dengan pameran-pameran seni peringkat antarabangsa. Saya dilahirkan di Kuala Terengganu 15 April 1967. Dah lama dah, dah 48 tahun macam tu. So, family saya, bapa saya asalnya dia banyak buat kerja. So antaranya dia buat perabot sebagai hobi. So pada asalnya saya selalu tengok sebelum dia buat perabot dia melukis dulu. So daripada situ saya rasa minat nak melukis tapi dia tak bagi, dia tak galakkan saya melukis. Tak galakkan langsung. Tapi bila selepas saya SRP, saya tengok lukisan saya dapat A1, saya rasa ni kot masa depan saya. Tapi tak galakkan juga. Selepas SPM saya dapat lukisan satu baru saya berani bagi tahu bapa saya yang saya minat lukisan. Beliau bertekad untuk menjadikan bidang seni lukis sebagai kerjaya pilihan selepas subjek seninya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil peperiksaan Malaysia. Saya percaya bidang saya pilih ni adalah masa depan saya. Dan bila masuk ke UiTM, UiTM masa tu saya belajar serius lah sebab saya cita-cita nak keluar jadi pelukis. Dan saya masa proses belajar tu pun saya banyak mengambil bahagian pameran lukisan. Dan saya jumpa dengan beberapa pelukis yang terkenal masa tu yang jadi inspirasi saya. Dan daripada situ saya nampak masa depan dalam bidang seni lukis Malaysia ni semakin berkembang. Walaupun pada masa saya belajar tu agak malap. Kita pergi tengok pameran lukisan kadang satu pun tak jual. Tapi saya percaya satu hari nanti lukisan dekat Malaysia ni berkembang seperti juga dekat negara-negara luar. Ya, oleh kerana saya ambil fine art, saya boleh melukis dengan baik. So job pertama saya di advertising agency adalah sebagai pelukis ilustrasi. Tu yang saya boleh buat, lain tak boleh. So dalam masa yang sama, saya belajar komputer sebelah malam daripada kawan-kawan, daripada masa tu graphic designer dia ajar saya. Dan saya tidur kat ofis. Bos saya bagi saya tidur kat ofis, saya tak balik rumah. So rumah saya kat ofis lah. Dalam seminggu dua tiga kali tidur kat ofis dengan alasan untuk belajar grafik komputer lah. Dan alhamdulillah daripada illustrator, saya tukar kepada visualizer. Dan jawatan saya last sekali dekat advertising adalah visual and art director. Dan saya bangga dengan post saya pada masa itu. Selepas beberapa tahun bekerja dalam bidang pengiklanan sebagai pengarah seni dan visual, beliau kemudiannya ditawarkan jawatan sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Mara UiTM. Dan dalam masa sama saya dapat tawaran sebagai part-time lecturer dekat UiTM, masa UiTM lagi. Dan bila saya start mengajar, bapa saya start melihat saya. Dan saya biasa keluar paper, dia start melihat saya. Dan bila start jual tu, dia start appreciate lah dengan apa yang saya pilih. Dan sekarang alhamdulillah dia kita jadi saya punya close friend lah. Sejak dari itu, kedua ibu bapanya mula menyedari bahawa cita-cita anak mereka bukanlah sekadar impian semata-mata. Pada hari ini, beliau sudah mengadakan hampir 30 pameran solo dan lebih dari 100 pameran berkumpulan di dalam dan di luar negara. Alhamdulillah sekarang ni saya rasa bangga juga sebab pameran saya dah buat group exhibition, saya dah ambil bahagian dalam lebih kurang dalam 20 negara.
Dan solo saya sekarang saya prepare untuk solo yang ke-28. Dan bagi saya kalau solo 28 macam seorang penyanyi itu dia dah keluar album 28 album lah. Itu yang saya proud untuk diri saya sendiri. Bagi pelukis yang sudah berkecimpung dalam bidang seni tampak lebih 28 tahun ini, hidup adalah suatu perjuangan yang berterusan. Suzlee Ibrahim juga turut berjuang dalam mengejar impiannya untuk menjadi pelukis yang berjaya. Pelbagai dugaan dan cabaran yang ditempuhinya sepanjang kariernya sebagai seorang pelukis. Namun di belakang seorang lelaki yang berjaya, berdirinya seorang wanita yang berterusan memberikan inspirasi. Beliau berterima kasih kepada isterinya yang sentiasa memberikan semangat dan galakan kepadanya. Susah sebenarnya untuk kita tentukan hala tuju masa depan kita. Saya pun beberapa kali, banyak kali juga tersungkur. So, dalam proses menghasilkan karya tu, semua pelukis mengharapkan karya dia dijual, diterima oleh orang setiap pameran. Tapi pernah saya hantar satu pameran, kita masa awal-awal dulu, melukis, sewa lori untuk hantar painting ke galeri, karya tak laku, sewa lori balik ke rumah, masa tak ada studio masa tu, dan duit habis, tapi painting tak laku. So, benda ni yang buatkan ramai pelukis frust, ramai pelukis hilang di tepi jalan. Dah pernah satu pameran solo saya, satu pameran solo tu lebih kurang 30 karya. Dan apabila pameran bermula dan berakhir, satu karya pun tak laku. So, tu menjadikan saya sebenarnya frust ketika, dan pernah juga rasa ambil canvas, alat melukis semua baling kat luar rumah, pernah juga. Tapi masa tu saya dah kahwin, baru kahwin, dan isteri saya pungut simpan balik. Dan dia kata, orang yang berjaya tu adalah orang yang jatuh, bangun, jatuh dan bangun. Bagi saya, oleh kerana semangat yang tinggi itu, saya rasa saya tak kisah tak jual pun. Jadi saya masih ada kerja sebagai peringkat awal sebagai pelukis illustrator, walaupun saya terpaksa jimat daripada gaji pelukis illustrator sangat sangat rendah, tapi saya terpaksa berjimat untuk beli art material sebab saya target saya untuk jadi seorang pelukis satu hari nanti. Beliau turut berkongsi rahsia mengenai warna kegemarannya, iaitu warna merah yang dianggap sebagai semangat kepadanya untuk terus melukis dan turut diaplikasikan dalam lukisan-lukisan yang dihasilkannya. Saya memang ada warna kemarin saya itu warna merah. Bagi saya merah ni dia dari segi personal saya, bila saya belajar art ni, warna merah ni bila kita photostat dan jadi color grey, color tengah-tengah. So warna merah ni bagi saya interesting lah sebab dia secara tak langsung dalam warna bila black and white dia jadi color grey. So merah juga bagi saya dia memberi semangat bagi pada saya, mendorong saya untuk terus melukis, dan boleh dikatakan ke semua karya saya ada mengandungi warna merah. Sewaktu isterinya Dr. Asliza melanjutkan pengajian di United Kingdom, beliau menggunakan masa yang terluang untuk menambah lagi ilmu dan mendapatkan sebanyak mungkin pendedahan dan jaringan hubungan dalam bidang seni tampak di sana. Pada tahun 99, kebetulan isteri saya menyambung pelajaran ke UK, ke Birmingham, dan saya rasa kat situ saya nak ambil peluang untuk kenal negara luar dan berjumpa dengan pelukis-pelukis luar. Dan dekat situ saya mengikut art talk yang dianjurkan oleh pelukis-pelukis luar, perjumpaan dengan pelukis luar, dan juga mengikut kelas, kita panggil evening class, live figure drawing, di mana saya ambil peluang dekat Malaysia tak ada benda ni, dan saya ambil peluang kat sana lebih kurang 2 tahun, almost every week kita ada kelas dan saya dapat melukis dengan baik, proportion figure dengan baik, dan itu banyak membantu saya sewaktu saya mengajar di universiti lah sekarang ni. Suzlee berpendapat bahawa pelukis seharusnya menumpukan sepenuh masa untuk menghasilkan karya-karya seni dan menyerahkan tugas untuk menjual atau memasarkan karya-karya tersebut kepada mereka yang lebih berpengalaman. Oleh yang demikian, beliau mempercayai rakannya yang juga pemilik galeri PINKGUY, iaitu Encik Vincent, untuk menjual dan memasarkan karya-karyanya kepada pengumpul-pengumpul seni. Promoter main peranan yang penting. So, pelukis dia dalam studio saja. Dia cuma berkarya, melahirkan apa yang dia nak, meluahkan apa dia nak luahkan. Dan artis ni sebenarnya dia tak perlu fikir pasal nak jual-jual karya, pasal nak macam mana nak market, dekat mana nak buat pameran. Kalau artis tu fikir benda yang sama, dia dah jadi tak balance. Dia dah fokus benda ni sikit, ni sikit. So, dia tak boleh fokus 100% pada karya. Dan saya cuma melukis dan saya letakkan pada promoter saya untuk fikirkan semua benda tu. Apabila saya
buat satu pameran di KL Convention Center dan Mr. Winston pada masa itu sedang mencari pelukis dan beliau telah melawat booth saya di KL Convention Center. Bila pertama kali saya jumpa Winston, saya tengok dia memang bersemangat bukan saja untuk dari segi bisnes, dari segi menjual karya tetapi dari segi mengangkat martabat seni lukis Malaysia ni kepada satu tahap yang lebih tinggi. Mungkin bukan dalam Malaysia saja, juga keluar. So saya tengok semangat beliau yang beliau luahkan pada saya pada masa itu, saya rasa ni promoter saya pada masa depan. Dan daripada situ saya terus hantar karya ke sini. Kalau tak silap saya, first saya hantar 5 pieces. So hari ni saya hantar, esok 5 pieces all sold. So dia buktikan apa dia cakap, maknanya dia bukan saja mempromosi art untuk diri beliau tapi secara tak langsung dia membantu pelukis-pelukis yang sentiasa ingin mencari market baru untuk karya mereka.